Demi bisa terus berselingkuh dengan suami orang, wanita asal Cina ini memutuskan untuk membunuh suaminya dan menenggelamkan suaminya tersebut ke dasar kolam bendungan di mana mayatnya tersebut baru bisa ditemukan 10 tahun kemudian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seorang penduduk desa mengambil karung berat dari bendungan dan kolam yang dikontrak oleh keluarganya. Ketika dia membuka karung tersebut, ternyata isinya adalah tengkorak manusia yang tentu saja membuatnya ketakutan dan segera memanggil polisi. Kemudian polisi yang datang mulai melakukan identifikasi terhadap tengkorak tersebut dan segera diketahui bahwa pemilik tengkorak itu adalah seorang laki-laki dengan waktu kematiannya diperkirakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Lalu, siapakah sebenarnya korban ini? Kenapa keluarganya tidak melaporkan kehilangannya ke kantor polisi meskipun dia telah menghilang lebih dari 10 tahun? Dan ketika polisi berhasil memecahkan misteri atas kasus ini, perselingkuhan dan kekejaman orang terdekatnya pun terungkap ke dunia. Pada bulan Agustus tahun 2018, seorang penduduk desa dari desa Tiantai, kota Zhaoyang, pergi memancing di sebuah kolam bendungan yang disewa oleh keluarganya. Ketika sedang memancing, dia merasa seperti menangkap sesuatu yang sangat berat, yang ternyata itu adalah sebuah karung. Karena penasaran, dia pun buru-buru mengambil dan membuka karung tersebut, yang seketika membuatnya terkejut ketakutan, karena isinya adalah tengkorak kepala manusia. Dia pun langsung menelpon polisi, di mana polisi dengan cepat tiba di TKP. Kolam bendungan tempat ditemukannya tengkorak ini sangatlah terpencil, di mana 2 tahun yang lalu, kolam bendungan tersebut dikelilingi oleh pepohonan dan banyak ilalang tumbuh di sekitarnya. Di tahun tersebut, Pak Sun yang datang dari sebuah desa menyewa bendungan dan kolam itu bertujuan untuk melakukan budidaya ikan sebagai bisnis sampingannya. Karena itulah, setelah Pak Sun resmi menandatangani kontrak penyewaan, dia dengan segera menebang beberapa pohon di sekitar bendungan dengan tujuan untuk membuat jalur agar bisa dilalui. Sementara itu, meskipun air kolam bendungan itu diketahui tidak dalam, namun anehnya, air di dalamnya tidak pernah kering, yang akhirnya membuat penduduk desa menyebut bendungan tersebut dengan sebutan bendungan hantu. Kemudian, setelah polisi tiba di lokasi kejadian, mereka dengan segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengevakuasi sebuah karung yang berisi kerangka manusia utuh yang diperkirakan telah meninggal dalam waktu yang cukup lama. Tangan dan kaki almarhum diikat dengan tali semasa hidupnya, di mana ada beberapa simpul tali yang terlepas dari tubuhnya tersebut. Kerangka almarhum juga ditemukan sedang mengenakan sebuah jas, baju musim gugur, dan sepasang sepatu jiefang. Selain itu, 8 batu dengan ukuran berbeda juga berada di dalam karung itu, dengan yang terberat memiliki hampir 16 kg dan yang teringan sekitar 2,6 kg. Dan selanjutnya, dari hasil identifikasi forensik, diketahui bahwa pemilik kerangka itu adalah seorang laki-laki dengan tinggi 162 cm yang dimana tulang humerus sebelah kirinya telah mengalami patah tulang lama. Perkiraan kematiannya adalah sekitar 10 tahun yang lalu atau lebih, dengan kemungkinan penyebab kematiannya adalah karena mati lemas atau keracunan. Dan dilihat dari kerangkanya, almarhum tidak mengalami luka parah sebelum kematiannya, yang membuat polisi meyakini bahwa dia adalah korban dari sebuah kasus pembunuhan. Selain itu, karena kolam bendungan ini berada di lokasi yang sangat terpencil, kecuali penduduk desa dan warga desa sekitar, hanya sedikit orang yang mengetahui tempat ini. Karena hal inilah, polisi mengatakan bahwa kemungkinan besar si pelaku adalah warga sekitar, jadi mereka memutuskan untuk segera mendatangi desa tersebut. Selama kunjungan dan bertanya kepada banyak orang, polisi mendapatkan informasi bahwa seorang pria dari sebuah keluarga di desa Tiantai diketahui melarikan diri dari rumahnya 10 tahun yang lalu dan dia tidak pernah kembali. Pria bernama Li Zhong ini memiliki ciri-ciri tubuh yang tidak begitu tinggi dengan bekas luka di kakinya karena kecelakaan lalu lintas, yang dimana ciri-ciri ini sesuai dengan ciri-ciri almarhum yang mereka temukan. Polisi mendapatkan detail informasi tentang Li Zhong dari adiknya yang bernama Li Cheng, di mana Li Cheng mengatakan bahwa abangnya tersebut tiba-tiba menghilang sekitar bulan November tahun 2008 dan tidak ada kabar lagi sejak saat itu. 3 hari setelah abangnya tersebut menghilang, Li Cheng pergi kantor polisi bersama istri Li Zhong berencana untuk melaporkan kehilangannya. Ketika di kantor polisi, istri Li Zhong mengatakan bahwa setelah dia dan suaminya bertengkar hebat,
suaminya tersebut marah-marah dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Ichen yang mendengar perkataan kakak iparnya tersebut merasakan ada suatu hal yang mengganjal. Pasalnya sehari sebelum Li Zhong menghilang, abangnya tersebut melakukan aktivitas dengan normal seperti mengendarai traktor untuk mengangkut kayu bakar dari desa ke kota, di mana tidak ada hal yang aneh dari gelagat abangnya yang membuat dia bertanya-tanya kenapa tiba-tiba abangnya itu memutuskan untuk kabur dari rumah. Dalam hatinya, Li Cheng berpikir, apakah abangnya itu memutuskan kabur karena tidak tahan dengan gosip yang menyebar di desa, yaitu tentang perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Kemudian, segera setelah mereka kembali dari kantor polisi, semua kerabat Li Zhong menerima panggilan dari nomor ponselnya, tetapi tidak ada suara yang terdengar setelah mereka menjawab panggilan tersebut. Melihat nomor ponsel Li Zhong masih digunakan dengan normal, keluarga dan kerabatnya pun berpikir mungkin dia sengaja pindah ke luar kota. Dan seiring berjalannya waktu, Li Zhong tidak lagi berhubungan dengan keluarganya, baik kepada istrinya, saudara laki-lakinya, maupun kedua putrinya. Diketahui Li Zhong memiliki dua anak perempuan yang sangat dia sayangi, dan menurut akal sehat, meskipun dia tinggal di luar negeri sekalipun, Li Zhong pasti akan merindukan kerabatnya. Selain itu, Li Cheng juga sebenarnya meletakkan kecurigaan kepada kakak iparnya yang bernama Wei Xiu. Namun sayangnya, kecurigaan tetaplah kecurigaan karena dia tidak bisa membuktikan kecurigaannya tersebut. Ketika polisi bertemu dengan Li Cheng untuk memberitahu bahwa mereka menemukan kerangka manusia dengan ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri abangnya yang hilang lebih dari 10 tahun yang lalu, Li Cheng sempat ragu dan tidak percaya, dan tentu saja dia tidak bisa mengenalinya dari kerangka tersebut. Satu-satunya yang dia yakini adalah sepatu Jie Fang tersebut, karena diketahui abangnya selalu memakai sepatu jenis itu semasa hidupnya. Sementara itu, selain kerangka tubuh, Li Cheng tidak bisa mengenali bajunya yang sudah sangat lusuh. Dan kemudian, setelah polisi menentukan bahwa DNA yang dimiliki kerangka tersebut identik dengan DNA milik Li Cheng, dengan kata lain bahwa almarhum adalah saudaranya, Li Cheng seketika merasa sangat terpukul dan menangis sambil berkata kepada polisi bahwa saat itu semua orang di desa mengetahui bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain. Li Cheng juga sebenarnya telah menyarankannya untuk meninggalkan istrinya dan pindah saja ke kota untuk tinggal sendirian. Namun, abangnya tersebut menolak untuk mendengarkan Li Cheng dan lebih memilih untuk tetap hidup bersama dengan istrinya tersebut. Li Cheng menutup ceritanya itu dengan mengatakan bahwa seandainya abangnya waktu itu mendengarkannya, pasti dia tidak akan mati dengan cara menyedihkan seperti ini. Dari cerita Li Cheng inilah, polisi mengetahui beberapa informasi penting, yaitu sebelum Li Zhong menghilang, Wei Xiu berselingkuh dengan seorang pria bernama Chen Xian, yang dimana hampir semua orang di desa tersebut mengetahui skandal itu. Dan sebelum Li Zhong menghilang, dia sudah mengetahui perselingkuhan istrinya, yang buat mereka berdua terkadang terlibat dalam pertengkaran rumah tangga. Menurut informasi yang diberikan Li Cheng kepada polisi, mereka merasa bahwa orang yang paling mencurigakan dalam kasus ini adalah istrinya sendiri, yaitu Wei Xiu. Pada siang hari di hari Li Zhong menghilang, Li Zhong bertengkar sengit dengan istrinya yang didengar oleh beberapa penduduk desa. Kemudian istrinya yang diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pria juga pergi kantor polisi dan bersikeras bahwa suaminya telah kabur dari rumah. Karena alasan-alasan inilah, polisi meyakini bahwa Wei Xiu memiliki motif dan paling berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ketika polisi mendatangi Wei Xiu untuk mengetahui situasinya, dia tidak mau menjawab pertanyaan polisi secara langsung dan hanya bersikeras bahwa pada malam hari setelah pertengkaran itu, suaminya diam-diam melarikan diri dari rumah saat dia sedang tidur. Sementara itu, menurut analisa polisi, pembunuhan Li Zhong mungkin terjadi dalam dua skenario. Yang pertama, setelah dia kabur dari rumah, mungkin dia bertemu dengan musuhnya, di mana dia kemudian dibunuh dan ditenggelamkan ke dalam bendungan tersebut. Atau mungkin saja dia dirampok dan dibunuh oleh perampok. Dan skenario kedua adalah dia dibunuh di rumahnya sendiri sebelum akhirnya dibuat tenggelam di bendungan. Tapi kepada polisi, Li Cheng berkata bahwa abangnya adalah orang baik yang tidak punya musuh. Selain itu, pada tahun 2008, kolam tersebut diketahui dikelilingi pepohonan yang berada di lokasi terpencil, yang dimana hanya sedikit orang dari luar desa yang mengetahui tempat ini.
Dari sudut pandang ini, polisi beranggapan bahwa kemungkinan besar Li Zong dibunuh di rumahnya sendiri. Dan jika dia dibunuh di rumahnya oleh istrinya sendiri, bagaimana bisa wanita kurus itu melakukan kejahatan kepada Li Zong yang saat itu masih berada di usia produktif? Dari sinilah polisi meyakini bahwa Wei Xiu pasti punya kaki tangan dalam melakukan kejahatannya. Sebelum Li Zong menghilang, Wei Xiu berselingkuh dengan seorang pria yang dimana skandal ini telah diketahui oleh semua orang di desa. Dan pria yang berselingkuh dengan Wei Xiu bernama Chen Xian, yang juga diketahui sebagai ayah baptis bagi putri Li Zong. Jika Wei Xiu sedang mencari pembantu untuk membunuh suaminya, tidak diragukan lagi bahwa kekasihnya yang bernama Chen Xian inilah kandidat yang paling cocok. Dan polisi pun dengan segera memanggil Chen untuk mulai diinterogasi. Karena dia dan Wei Xiu diinterogasi secara terpisah, dia tidak tahu apa yang telah diakui Wei Xiu kepada polisi atau bukti apa yang telah mereka peroleh. Di bawah serangan psikologis polisi yang kuat, dia menjadi semakin gugup, yang akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2018, Chen Xian pun mengakui semua kejahatannya. Wei Xiu berusia 9 tahun lebih muda dari Li Zong saat mereka memutuskan untuk menikah. Saat Wei Xiu dan Li Zong bersama, Wei Xiu baru berusia 16 tahun, yang dimana hal ini adalah hal yang biasa terjadi di desa-desa pegunungan pada tahun 80-an. Kemudian pada tahun 1987, Wei pun melahirkan anak sulung mereka yang diberi nama Wen Wen. Yang sayangnya, Wen Wen berada dalam kondisi kesehatan yang buruk ketika dia masih kecil. Menurut adat istiadat setempat, untuk memberikan kemudahan menghidupi anak tersebut, kedua pasangan suami istri ini pun diminta untuk mencarikan ayah baptis untuk Wen Wen. Dari sinilah, Li Zong meminta Chen Xian, yaitu seorang pria yang telah menikah dengan dua orang anak, untuk menjadi ayah baptis bagi putri sulungnya. Secara umum, mengidentifikasi seorang ayah baptis adalah masalah persetujuan bersama, di mana ayah baptis tersebut harus bersedia menjadi ayah baptis dengan memenuhi tanggung jawabnya. Orang tua sang anak juga harus rela membiarkan anaknya mengakui orang tersebut sebagai ayah baptisnya, di mana biasanya ayah baptis adalah orang yang lebih dihormati daripada orang tua anak tersebut. Selanjutnya, setelah menjadi ayah baptis, hubungan Chen dan Li Zong menjadi lebih dekat dan mereka akan mulai saling mengunjungi satu sama lain, baik selama festival atau jamuan makan penting lainnya yang membuat kedua keluarga sekarang menjadi seperti saudara. Namun, seiring berjalannya waktu, cinta antara seorang pria dan wanita diam-diam berkembang antara Wei Xiu dan Chen Xian. Hingga suatu hari, Li Zong dan istrinya mengundang Chen Xian untuk makan malam bersama mereka. Karena pada saat itu Chen Xian minum alkohol terlalu banyak, sulit baginya untuk pulang dengan mengendarai traktornya sendirian. Li Zong pun memutuskan untuk mengantar Chen pulang bersama istrinya tersebut, di mana Li Zong yang mengendarai traktor di depan, sementara istrinya berdua di belakang bersama Chen Xian. Pada suatu momen, Chen dengan sengaja menyentuh tangan Wei Xiu dan dia tidak menolaknya, yang membuat Chen berpikir mungkin Wei juga tertarik kepadanya. Dan sejak saat itulah kedua insan tersebut mulai mencari peluang untuk bertemu dan berkumpul dengan penuh gairah. Setelah keduanya merasakan indahnya perselingkuhan, mereka menjadi semakin tidak terkendali, yang membuat Chen Xian sekarang jadi sering datang menemui Wei Xiu ketika Li Zong sedang tidak ada di rumah. Tentu saja lambat laun, semua penduduk desa yang melihat situasi tersebut mengetahui adanya perselingkuhan di antara mereka berdua, di mana penduduk sekitar akan mulai menyebarkan rumor tersebut yang sekarang membuat Li Zong juga akhirnya mendengar rumor tentang perselingkuhan istrinya. Li Zong juga pernah memperingatkan istrinya untuk tidak melakukan ini lagi, tapi Wei Xiu tidak mendengarkan sama sekali karena dia sudah tenggelam dalam gairah dan kegembiraan bersama Chen Xian dan sulit baginya untuk melepaskan diri. Sementara itu, di depan orang luar, Li Zong memang terlihat tegar dan dia tetap menjalani kehidupannya dengan normal meskipun istrinya telah berselingkuh darinya. Namun, jauh dalam lubuk hatinya, Li Zong merasa sangat hancur di mana dia akan lepas kendali dan memaki serta berlaku kasar kepada istrinya tersebut ketika Li Zong dalam kondisi mabuk karena alkohol. Dan setiap kali Li Zong bersikap kasar kepadanya, Wei Xiu akan pergi menemui Chen sambil mengadukan apa yang telah dia alami. Suatu ketika, Chen datang ke rumah Li Zong dengan menggunakan sepeda motor, bertujuan untuk mengantarkan buah persik kepada Wei yang saat itu sedang sendirian di rumah.
Kemudian, Li Zong yang tiba beberapa saat setelah kedatangan Chen mulai melakukan pengerusakan kepada sepeda motor itu sambil memberikan peringatan kepadanya. Li Zong berkata dengan tegas kepada Chen bahwa dia tidak diizinkan untuk datang ketika Li Zong sedang tidak berada di rumah. Namun sayangnya, kedua insan yang sedang kecanduan perselingkuhan ini tidak bisa mengendalikan interaksi pribadi mereka dan terus-menerus saling bertemu ketika Wei sedang sendirian di rumah. Selain itu, pada saat ini, kedua pasangan selingkuh ini mulai merasa bahwa Li Zong sekarang telah dipenuhi dengan kebencian yang membuat mereka berpikir untuk segera menyingkirkannya. Suatu hari di bulan November tahun 2008, Wei yang sedang pergi ke Jiangxi mengunjungi kerabatnya, menerima telepon dari Chen yang mengatakan bahwa dia akan memanfaatkan kepergian Wei selama beberapa hari untuk melakukan kejahatan kepada Li Zong. Wei yang merasa khawatir setelah mendengar perkataan tersebut, memutuskan untuk kembali ke rumah untuk memastikan semua baik-baik saja. Namun ketika dia tiba di rumah, Li Zong malah memakinya yang membuat pertengkaran sengit pun kembali terjadi. Karena hal inilah, keinginan Wei untuk melakukan pembunuhan kepada suaminya kembali muncul, di mana dia dengan segera menghubungi Chen dan mintanya untuk membeli pestisida serta daging sapi rebus yang disukai suaminya tersebut. Setelah mendapatkan kedua benda itu, Wei pun segera menghidangkannya untuk makan malam, dan beberapa saat setelah memakan daging tersebut, Li Zong segera merasakan sakit perut yang dahsyat yang membuatnya ingin berbaring dan tertidur di atas tempat tidurnya. Kemudian, setelah merasa yakin bahwa Li Zong tidak akan sadar, Wei pun menghubungi Chen, di mana Chen tiba dengan cepat, dan mereka berdua mulai mengikat tangan dan kaki Li Zong, serta menutupinya dengan selimut. Awalnya, mereka mau menggali lubang yang dalam dan menguburkan Li Zong ke dalamnya. Namun, karena menggali lubang akan dengan mudah menarik perhatian penduduk desa, mereka akhirnya memutuskan untuk menenggelamkan tubuh Li Zong ke dalam kolam bendungan. Supaya jenazahnya tidak mengapung, mereka menemukan beberapa batu besar yang ada di sekitar kolam untuk dimasukkan ke dalam karung yang telah diisi dengan jenazah Li Zong. Setelah jenazah Li Zong tenggelam, Chen mengambil ponsel yang digunakan Li Zong sebelum kematiannya dan menggunakan ponsel tersebut untuk menghubungi nomor telepon kerabatnya dengan tujuan menciptakan ilusi bahwa Li Zong masih hidup. Karena mereka melakukan kejahatan tersebut pada malam hari dan dibuang di lokasi yang terpencil, tidak ada yang melihatnya pada saat itu, di mana kejahatan mereka bisa terkubur rapi selama satu dekade. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, Wei dan Chen yang awalnya mengira bahwa rahasia ini akan tenggelam ke dasar air selamanya harus menelan pil pahit karena kejahatan mereka pun segera terungkap karena orang yang menyewa kolam tersebut tanpa sengaja menemukan mayat Li Zong. Setelah mengakui semua kejahatannya, Chen Xian pun kemudian memimpin polisi untuk mengidentifikasi TKP, di mana Chen mengatakan polisi bahwa dia dan Wei melakukan pembunuhan tersebut di dalam rumah Li Zong dan kemudian memindahkan mayatnya ke kolam bendungan. Sementara itu, ketika kebenaran ini terungkap, Wei Xiu yang merupakan penghasut dalam kejahatan ini mulai menangis dan berkata bahwa dia merasa sangat kasihan kepada kedua anaknya dan juga kepada Li Zong. Kepada polisi, Chen juga mengaku bahwa setelah Li Zong meninggal, Wei Xiu memutuskan untuk pindah ke kota, di mana kedua putrinya juga pergi meninggalkannya untuk bekerja di luar daerah. Chen kemudian menambahkan bahwa Wei pernah memintanya untuk bercerai agar mereka bisa hidup bersama. Namun, tentu saja Chen menolaknya karena menurutnya dia memiliki keluarga yang hebat dengan istri serta kedua anak yang dia cintai. Dari pengakuannya ini, kita bisa melihat bahwa Chen hanya mencari kesenangan di luar kehidupan pernikahannya pada saat itu. Sementara alasan mengapa dia mengusulkan untuk menyingkirkan Li Zong adalah dengan tujuan agar mereka bisa menghilangkan hambatan dalam mempertahankan hubungan perselingkuhannya dengan Wei Xiu. Namun pada akhirnya, meskipun karma datang lebih lama kepada mereka, Chen dan Wei akan segera dihukum yang setimpal sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan.